iku wis mateng ngono bentuk ini. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang Kecamatan Candipuro Lumajang pada Selasa 11 Januari 2022. Detik-detik datangnya banjir sempat terekam kamera amatir. Wah, Ibu Us, mateng ngono gondok rene, Birohi. Truk dibago, mesin sedot, tidak bisa dievakuasi. Guling. Kalau kau terus ke sini, ini banyunya mendidih, Mirza. Ini mendidih. Kalau kakinya terlihat dalam rekaman, banjir kali ini membawa material batu, pasir hingga kayu. Akibat peristiwa itu, satu unit truk pasir terseret aliran banjir lahar dingin. Beruntungnya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Wah, Ibu Us, mateng untuk gondok ini, Ibu Rohim. Sekarang melewati pemukiman warga. Ini keadaan sekarang di Desa Umbulan. Saat ini, Satgas Penanganan Bencana Gunung Semeru meminta warga untuk tak beraktivitas di sekitar aliran lahar. Lantaran curah hujan yang tinggi dan berpotensi terjadi banjir susulan. Selain itu, berdasarkan data pos PGA Semeru, getaran banjir lahar dingin sore itu mencapai amplitudo 25 mm. Di bawah harap waspada, banjir kedua, banjir susulan yang kedua ini. Harap untuk rekan-rekan yang di bawah waspada menjauh dari bantaran sungai. Sekarang tanggalnya saya tulis, jadi pemirsa Pronojiwa atau yang dari yang lainnya jangan berbondong-bondong lihat ke sini dulu, karena di sini masih panas dan nanti kronyon jenengan pemirsa, kronyon aku klub. Nah guys, itu tadi banjir lahar dingin yang kembali menerjang Candipuro Lumajang. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Truk dibago, mesin sedot, tidak bisa dievakuasi. Guling. Selasa 11 Januari 2020 pukul 13.43. Dari seputar Umbulan, banjir sekarang lewat di pemukiman warga. Tambah besar. Untuk banjir tambah besar, rekan-rekan yang di bawah waspada, menjauh dari bantaran sungai. Gas geladak perak. Geladak perak tinggal kenangan. Banjir lebih besar lagi. Harap menjauh dari bantaran sungai. Sekali lagi menjauh dari bantaran sungai.